rahimahullah, di awal surah Al-Lail Allah bersumpah dengan waktu malam dan juga waktu siang. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan demi siang apabila terang benderang. Jadi Allah bersumpah dengan waktu, dan itu bukan hanya di surah ini, di banyak tempat Allah bersumpah dengan menyebut waktu, demi waktu. Wal asr, demi masa, demi waktu asar. Waktu duha, demi waktu duha. Wal fajar, demi waktu fajar. Ya, nah di sini wal lail, wal nahar. Allah bersumpah dengan waktu menunjukkan demikian besarnya nilai waktu bagi manusia, bagi kita. Dan memang dalam menyikapi waktu, manusia terbagi menjadi dua golongan. Ada yang beruntung dan ada yang merugi. Sehingga Allah bersumpah dengan menyebut wal asr, demi waktu, demi masa. Barang siapa yang menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia, apalagi dalam perkara yang batil, mungkar, maksiat, maka dia adalah manusia yang merugi. Dia akan merugi kelak pada hari kiamat dari waktu yang dia lalui dalam kesia-siaannya itu. Sebaliknya, ketika seseorang menggunakan waktunya untuk ketaatan kepada Allah, untuk belajar, menuntut ilmu, terutama ilmu agama, ya, dia gunakan untuk berdakwah, dia gunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar, berjihad fi sabilillah, dan kesibukan-kesibukan lainnya yang bermanfaat dan jelas sekali manfaatnya, maka dia akan meraih keberuntungan, meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita termasuk, semoga kita termasuk golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi dua ayat ini, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, Allah bersumpah dengan dua hal yang saling berlawanan, yaitu antara siang dan malam. Dan itu waktu yang bergulir dalam kehidupan kita. Allah bersumpah dengan malam, karena apa? Malam itu merupakan nikmat, anugerah besar yang Allah berikan untuk kita selaku hamba-hambanya. Kita bisa beristirahat, tidur, dengan nyenyak, bangun di pagi hari dalam kondisi segar, fresh kembali. Kemudian apalagi kalau dia seharian kerja, capek, lelah, cari nafkah. Coba pada saatnya nggak ada waktu malam, siang terus, tentu kita akan binasa. Karena apa? Kita tidak bisa beristirahat dengan baik. Fisik kita itu butuh istirahat. Nah, kalau sediakan waktu istirahat yang terbaik adalah malam, begitu ya. Dan kita sudah sebutkan Allah bersumpah dengan makhluknya itu ada banyak faedah. Di antaranya untuk mengingatkan bahwa itu adalah nikmat, anugerah dari Allah yang hendaknya kita syukuri. Ada beberapa daerah wilayah, entah di belahan Eropa sana atau yang lainnya, yang mereka siangnya lebih panjang, malamnya hanya sebentar. هذا صراط
مُسْتَقِيمٌ.